Yang sekarang anda dapat lihat pelajar-pelajar sekolah menengah agama Ittifaqiyah sudah menjalankan eksperimen belong or balloon. Yang mana kita dapat lihat rada-rada dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen ini. Antaranya kita menggunakan cuka, soda bikarbonat, balloon, bika dan corong. Okey. I want something just like this. Bagaimana balon ini dapat dihasilkan? Balon ini dapat dihasilkan daripada tindak balas cuka dan soda bikarbonat. Pada Bapak Aina, apa yang kita dapat lakukan daripada balon yang terhasil? Kita dapat buat di majlis hari jadi yang menggunakan banyak balon kerana ia lebih memudahkan, tidak perlu menggunakan tenaga untuk meniup balon. Terima kasih Aina. Sama-sama. Yeah. Superman unrolls a suit before he left, but I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Manfaat yang berguna kepada kehidupan seharian kita. Science is fun. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know.